Oke teman-teman, di video ini saya akan bagikan tutorial cara mengganti nama akun Google di HP Android. Nah buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya bisa simak video kali ini ya. Nah langsung aja ya teman-teman, kita ke tutorialnya. Nah langkah pertama di sini teman-teman bisa membuka setelan atau pengaturan yang ada di HP-nya ya. Langsung saja kita buka saja setelan di HP saya ini. Nah setelah terbuka setelannya seperti ini, langsung saja teman-teman kita geser ke bawah, kita cari setelan Google ya teman-teman. Kita geser, kita geser, kita geser. Nah ini dia ya teman-teman, ada setelan Google di HP saya ini. Nah untuk setelan Google ini di semua HP sama saja ya teman-teman, beda merek tapi semuanya ada teman-teman untuk setelan Google ini. Langsung saja kita buka saja setelan Google di HP saya ini. Kita buka, tunggu. Nah di sini langsung ada nama dari akun Google saya ya teman-teman, yaitu Samkam. Nah untuk cara menggantinya di sini, sebelum kita menggantinya teman-teman bisa memilih email dulu ya, memilih akun Google yang ingin diganti. Kita klik saja bagian email ini. Nah di sini saya hanya memiliki satu akun ya teman-teman, jadi akun inilah yang akan saya ganti namanya teman-teman. Nah teman-teman di sini pilih saja ya akun mana yang ingin diganti namanya teman-teman, kita pilih saja namanya. Nah setelah terpilih seperti ini, langsung saja kita klik saja bagian kelola akun Google Anda, kita buka ini teman-teman. Nah selanjutnya setelah terbuka kita pilih saja, kita geser ke kanan bagian info pribadi ini teman-teman, kita klik. Nah di sini langsung ada pilihannya ya teman-teman, yaitu nama. Nama saya yaitu Nasam Kang ini, kita pilih saja. Untuk cara menggantinya tunggu sebentar loading. Nah di sini ada nama depan dan nama belakang ya teman-teman. Teman-teman bisa mengganti namanya sesuai dengan keinginannya. Di sini saya akan contohkan mengganti namanya. Coba saya ganti ya teman-teman. Di sini saya coba ganti menjadi SYA dan nama belakang coba saya ganti menjadi, coba saya ganti MM ya teman-teman, seperti ini atau apa ya teman-teman yang bagus. SYA saja, coba saja. Saja seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan saja ingin mengganti namanya seperti apa. Nah setelah yakin menggantinya seperti ini, langsung saja kita pilih simpan yang bagian bawah ini yang warna biru teman-teman. Kita pilih simpan, tunggu sebentar. Nah di sini ada bacaannya, mungkin perlu waktu agak lama untuk menampilkan perubahan. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini loading. Kita kembali saja teman-teman, lalu kita kembali lagi teman-teman, kita kembali. Nah di sini sudah berhasil kita rubah ya teman-teman, yang asalnya Samkang menjadi SYA saja teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman cara merubah nama di akun Google kita. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.